kita setuju. Kita akan ada renegotiation. Kita akan duduk, kami akan rangkakan macam mana kita nak buat. Okey. Macam mana kita, sebab sekarang ni kita kena balik ke drawing board. Kita kena pastikan berapa banyak yang ambil, berapa banyak semua tempat dan sebagainya. Mungkin nanti cara kena classify. Dan kita akan buat. Sebenarnya yang minta banyak sangat pun, yang tempat paling banyak dah cakap kat saya awal-awal, kalau nak beli semula pun dia tak ada masalah. Sebenarnya masalahnya. Okey lah. Tapi lah. Ha? Tak, dia macam ni. Tak, kalau kau tengok antara orang paling kaya dan dunia ni Daim. Daim yang paling dia. Jadi tak pun cakap pun. Okay. So, kita setuju akan ada relocation. Kita akan tengok balik. Kami akan, saya ingat sebelum pertengahan bulan Januari, kita akan buat proposal. Kita akan buat dalam 3 hari proposal yang mekanisme. Kita nak semua komen setuju kita jalan. Sebab kami kena cari juga formula untuk cari jalan terbaiknya. Boleh? Boleh. Okey. Pak Jom apa lagi? Semua sudah daftar. Sudahlah Pak Jom. Sudah ada macam. Dan macam saya sebut bahawa kita sanggupi siapa yang nak masuk. Macam penyataan media kita, kita sanggupi siapa nak masuk, kita akan cari jalan. Of course, sebenarnya Mr. Lau cadangkan jangan banyak-banyak, angkat 750 je, jangan sampai 900. Tapi untuk kali ini, kita akan sanggupi semua. Mewakili seluruh jawatan kuasa, saya mohon maaf banyak-banyak. Hak daya saya mengendalikan perkara ini, saya ambil penuh tanggungjawab. Saya memang jadikan medan ini untuk kita berbincang. So sekarang kita setuju bahawa kita akan ada innovation, kita akan buat. Sebelum 15 hari, kita akan buat cadangan. Walaupun nanti boleh komen dan kita tambah baik, lepas itu kita akan buat satu dan sepuluh. Boleh kita setuju macam mana? Boleh! Hidup! Hidup! Hidup!